Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Di video kali ini saya mau unboxing nih teman-teman. Dan ini unboxingnya itu channel Auranti teman-teman. Seperti biasa saya sering beli di Shopee ya teman-teman. Dan di sini yang saya beli itu nih, teman-teman bisa cek untuk nama akunnya itu Jaguarium. Dan kenapa saya liatin seperti ini, karena saya mau lihat keasliannya teman-teman. Karena kalau saya lihat di di komen-komennya itu pada bagus dan ikannya sehat-sehat. Dan memang ketika saya lihat itu di ininya di tokonya itu, ikannya itu udah bukan objokan lagi teman-teman, tapi udah single tank kayak gitu. Jadi insya Allah ikannya itu pada sehat teman-teman, dan mudah-mudahan ini ikannya hidup. Oke, langsung aja kita buka teman-teman. Gak tahu nih mulainya dari mana. Dan untuk packing ini lumayan safety teman-teman. Bentar, kita garis dulu aja gini, grizzle ini kita hilangkan. Kita garis dulu di sini, yuk. Sini juga, dan di sini nih teman-teman, sini juga nih. Kita buka lagi, aduh ini kayaknya berlapis-lapis nih. Oh iya, dan untuk pengirimannya itu cepet banget teman-teman. Ini saya cuman sehari ya, memang nggak jauh. Tapi sih kalau untuk yang jauh juga, dari yang saya tahu komen-komen itu katanya 2-3 hari, ya paling ini 4 hari. Tapi kalau kondisi ikannya bagus gitu, di tank udah single tank itu, kita nggak khawatir teman-teman. Yang kita khawatirin itu kalau pas pada saat kita beli itu si ikannya itu dari objokan teman-teman, karena kesehatannya belum terjamin. Oh gini ternyata. Oke, kita lihat teman-teman, ikannya alhamdulillah sehat, hidup, dan real Auranti teman-teman. Oke, kita pindahin dulu ininya. Tuh teman-teman, real Auranti. Kalau untuk harganya teman-teman bisa cek sendiri aja. Oke, kita langsung ke tempat, ke tanknya dulu teman-teman. Bentar. Oke, ini dia nih ikannya teman-teman. Tuh kelihatan ya. Bentar, kita fokusin dulu. Tuh, bener Auranti teman-teman, real 100%. Tuh barnya juga udah kelihatan. Oke, kita tunggu aklimasi aja dulu sampai sekitar kurang lebihnya 5 menit. Walaupun ini saya air udah saya endapin udah ada 2 hari, tapi tetap saya akan ini, karena apa? Karena takutnya kan suhu di sana beda dan di perjalanan itu kena matahari atau apa. Jadi biar nantinya si ikan nggak kaget, kita tunggu aja sampai 5 menit teman-teman. Oke, ini dia teman-teman, kurang lebih udah 5 menit, kita langsung buka aja dulu. Cuman di sini saya susah buat bukanya, jadi nggak bisa saya liatin. Nanti saya akan langsung masukin teman-teman. Tunggu ya. Oke, ini dia teman-teman ikannya, kita langsung tumpahin aja. Kita tumpahin. Nah. Oke. Real Auranti teman-teman,
Nah, untuk kondisinya ya segini sih, wajar sih ya, masih ikan baru datang dan dia mau beradaptasi dulu. Dan di sini yang saya ini tuh apa namanya tuh, tujuh itu benar-benar real aurantinya teman-teman. Jadi di sini saya mau ngasih tahu teman-teman, gak semua yang di Shopee itu gak asli teman-teman. Tapi harus sesuai juga dengan harga teman-teman. Nah ini dia teman-teman. Oke, sekian dari saya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Dan di sini kondisinya saya biarin dulu dia beradaptasi ya teman-teman. Dan untuk ukuran mungkin ini berapa, ada 7 apa 8 ya, saya nggak tahu dengan jelasnya. Oke, biarin dulu si ikannya beradaptasi teman-teman. Nanti saya akan update lagi kalau udah saya pelihara sekitar 1 bulan teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan bye-bye. Assalamualaikum.